Halo. Halo, kembali lagi bersama saya Imau Kosbiat. Kali ini saya akan membuat ini cara membuat kendaraan yang bisa berjalan. Yang bisa dinaikin di Minecraft. Yang bisa ditumpangi. Kita langsung ke dunia saya kreatif. Kita tunggu dulu. Ini sedang loading dulu. Nah, ini adalah contohnya seperti ini, bisa dilihat tuh seperti ini contohnya tuh, lihat bergerak. Kita akan menaikinya. Oh, ternyata bisa tuh jalankan. Penasaran cara membuatnya, simak baik-baik. Nah, caranya adalah siapkan blok slime, pengamat, blok batu merah, piston tempel, dan blok besi atau blok yang lain kecuali pasir dan kerikil, karena itu tidak bisa pakai pasir dan kerikil, harus yang padat seperti blok besi atau kayu. Asal jangan pasir, kerikil, dan obsidian. Obsidian itu terlalu berat. Langsung saja, pertama-tama kita buat dua blok ke atas. Nah, 1, 2. Kemudian ini hilangkan. Terus buatlah seperti ini. Nah, seperti ini untuk membuat mesin ini teh. Simpan piston di sini. Nah, di sini. Nah, itu. Simpan pengamat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian simpan piston tempel di pengamat di sini. Tuh kan. Kemudian pakai blok slime di bagian tengah kanan di sini. Nah, kita tes terlebih dahulu apakah bisa berjalan. Dan ternyata, oh, berjalan. Bisa Anda lihat, ini berjalan. Tapi itu baru mesin. Bagaimana caranya supaya seperti ini? Nah, kita buat piston dapat mendorong blok seperti ini maksimal 12 blok. Nah, kita langsung buat saja. Ini hilangkan biar ringan. Simpan pengamat di sini. Terus piston di sini, piston biasa. Terus blok slime 2 blok, terus ini hilangkan. Kemudian blok ini slime gini 3 1 2 3. Simpan pengamat di sini. Seperti ini. Creeper, ngapain?
gue lagi buat mobil nih, lagi buat mobil ya, lagi buat mobil. Kemudian taruh piston di sini, simpan di sini, piston biasa. Kemudian taruh blok biasa, bisa blok besi atau kayu atau pokoknya yang blok deh, kecuali pasir, kerikil, dan obsidian. Ketiga itu tidak bisa. Kita buat 6 saja, itu sudah cukup. Karena ditumpanginya hanya sendirian. Kemudian tambahkan blok slime di depan seperti ini. 2. Kemudian seperti ini. Kemudian taruh blok seperti ini untuk memudahkan menyimpan pengamat. Nah, taruh piston tempel di sini. Nah, seperti itu. Lihatlah pokoknya, lihat deh tuh, seperti ini cara pasangnya. Nah, kemudian kalau ingin memakai atap bisa juga, bisa maksudnya bisa, tapi kita harus memasang ini dulu, blok slime di sekitar pinggiran agar tidak jatuh. Nah, seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa? Ada apa? Penyihir, ada apa? Gue lagi buat mobil, lagi buat kendaraan. Biarin lah, lanjut. Awas kejepit loh. Oh, ininya lupa untuk di posisi seperti ini. Nah, gini, seperti ini. Jadi seperti ini. Kita langsung coba. Dan ternyata berjalan. Dan ternyata berjalan. Oh, itu blok buat ada bolong tengahnya tuh. Matiin dulu. Ini bolong di tengahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita buat atap di sini. 7. Pengamat. Terus ini piston di sini. Kemudian blok slime.
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Diusahakan jangan menempel ke tanah ya. Ini baru dua blok ya. Tiga blok aja deh. Nah, gini. Ini sudah malam hari ternyata. Salah. Harusnya piston tempel. Satu, dua, tiga. Ini untuk atapnya. Satu, dua, tiga. Ntar. Seperti ya. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam. Tujuh, delapan, sembilan. Sepuluh, sebelas, dua belas. Maksimal 12 blok. Ini untuk atapnya. Kita buat atapnya. Masih kurang satu blok lagi. Seperti ini sudah selesai. Sudah selesai. Saatnya kita jalankan. Saatnya kita jalankan. Apakah berjalan? Atau apakah ada kesalahan? Kita coba terlebih dahulu. Tes. Rupanya. Ketinggalan . Ketinggalan. Seharusnya ini teh menghadap ke depan. Salah, maaf ya, bukan ke belakang. Jadi untuk atap ini menghadapnya ke depan ya. Salah. Aduh, maafkan saya ya. Gitu. Pengamat, terus piston di sini, kemudian blok slime. Kilo 4
5, 6. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Pikir dulu. Segala maju lah ayo tinggal potong dan kendaraan pun maju ya, seperti ini maju kendaraannya. Maju ya tuh. Maju, woi maju. Demikianlah video saya ini. Gini ya. Oh, nah gini. Demikianlah video saya ini. Semoga menyenangkan. Sampai jumpa. Bye bye.